Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, bagaimana konsep hidup bahagia? Mari kita buka Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan ia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan sesungguhnya akan kami karuniakan kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa kunci kebahagiaan seorang hamba adalah ada dua. Yang pertama adalah beramal saleh. Yang kedua adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu iman? Iman itu adalah mempercayai hal-hal yang gaib, dilaksanakan dengan perbuatan, diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati. Yang kedua, iman itu adalah percaya adanya Allah subhanahu wa ta'ala, percaya kepada adanya malaikat, percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Itulah iman. Yang kedua adalah amal saleh. Insyaallah kita akan bahagia dan beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Semoga ada berkahnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.